Halo Sobat Fotografi, bersama saya Iban dari Lensa Manual Co. ID. Kami akan memproduksi panduan fotografi beberapa kali dalam satu bulan. Jadi pastikan Anda mengikuti channel kami untuk mendapatkan update-update terbaru. Oke, kali ini kita berada di studio, home studionya Lensa Manual Co. ID. Kita akan coba untuk memotret foto produk. Nah ya, banyak cara sih untuk memotret foto produk. Tapi kali ini kami ingin menunjukkan bagaimana membuat media pemotretan produk dengan cara yang simple dan biaya yang lebih murah. Ini ada dua bahan dasar yang kami punya yang bisa kita coba sebenarnya. Yang pertama adalah mica atau akrilik. Ini bisa dibeli oleh teman-teman di banyak tempat kayak gitu. Dan jika baru dibeli, biasanya masih ada kertas pada lapisan luar dan dalam. Kita akan cat salah satu sisinya dengan menggunakan cat semprot ini. Biayanya tidak terlalu mahal saya pikir. Jadi kita membeli satu lembar dengan ketebalan 2 mili, kita bisa bikin 2 atau 3 sesuai ukuran yang kita butuhkan. Ini adalah media yang sudah kami buat di studio ini, berbahan akrilik. Kebetulan ini berwarna merah. Kami punya beberapa warna dan di sini ada yang belum kami beri warna. Jadi habis ini saya akan tunjukkan bagaimana membuat dasaran atau media untuk memotret terlebih dahulu sebelum kita melakukan pemotretan. Sebenarnya kenapa akrilik? Karena foto yang kita harapkan adalah foto yang mengkilap. Yang mengkilap, yang kedua adalah foto yang berbayang. Jadi kita ketika kita memotret objek pada media foto ini, kita akan melihat ada bayangan objek foto tersebut di bawah objek tersebut. Ini akan menimbulkan nuansa lain dalam foto produk tersebut. Nah, teman-teman, ini dia media yang sudah selesai. Tadi kita sudah ngecat pakai cat semprot. Nah, kita untuk menggunakannya kita tinggal melepas satu sisi yang tadi masih dibungkus kertas. Biasanya kalau masih baru itu dua-duanya dibungkus kertas. Nah, sekarang kita punya dua sisi. Nah, sisi yang satunya sudah kita cat. Oke, nanti saya buang. Nah, kita punya akrilik yang sudah berwarna. Nah, sisi ini sisi yang kita cat. Nah, sementara sisi ini sisi yang tidak kita cat. Nah, nanti kita bisa gunakan untuk memotret. Tapi untuk pemotretan kali ini saya akan menunjukkan warna hitam karena background yang sudah kita pasang adalah background warna hitam. Teman-teman, sebagai uji coba, meskipun tadi kita membuat media berwarna hijau, kita akan coba yang berwarna hitam. Yang pertama harus diperhatikan adalah penyesuaian pada background tepatnya. Kenapa pada background? Ketika kita memotret dengan background yang sama dengan media yang kita gunakan, kita akan mendapatkan hasil yang lebih mudah untuk diedit. Jadi warna hitam ini kita gunakan untuk menyesuaikan dengan background. Kesamaan warna antara background dengan media yang kita gunakan untuk memotret akan memudahkan kita ketika melakukan editing. Sekali lagi, itu adalah pilihan, bukan menjadi keharusan. Bisa jadi ada orang yang suka memotret dengan warna yang kontras. Ini adalah contoh yang mau kita pakai, cangkir kopi dengan beberapa rose bean. Saya ingin tunjukkan bagaimana bedanya ketika kita menempelkannya pada sisi sebalik dari yang kita cat tadi. Oke. Nah, dapat teman-teman lihat bahwasanya objek ini akan memunculkan efek bayangan. Warna hitam tapi memunculkan efek bayangan. Nah, kalau kita mau mengambil foto produk yang kemudian punya kesan berbayang, kita bisa menggunakan teknik satu ini.
Nah, selain background, kita juga harus mengatur pencahayaan. Terutama ini dilakukan di dalam ruangan, sehingga kita harus mengatur betul arah cahaya datang dan di mana objek kita berada, agar nanti hasil yang kita dapat bisa maksimal. Sebagai contoh, kita ingin memunculkan satu sisi dari produk lebih jelas daripada sisi lainnya, maka kita harus memastikan cahaya itu datang dari sisi yang ingin kita dapatkan. Jadi kita bisa menggunakan satu lampu atau lebih ketika memotret. Dalam pengambilan gambar produk, lensa yang digunakan, saya menganjurkan menggunakan lensa yang punya nilai aperture besar, seperti 1,4, 1,2, atau 2,8. Tapi ini tidak menjadi kemutlakan, teman-teman bisa menggunakan lensa apapun yang dimiliki, jadi tidak perlu memaksakan. Hanya perlu dipahami, semakin kecil aperture yang kita punya, katakanlah kita punya 3,5, maka semakin harus pula kita mengkompensasinya dengan pencahayaan dari lampu, karena jumlah cahaya yang masuk ke sensor kamera akan semakin sedikit. Atau jika aperture lensa itu kecil, contoh tadi 3,5, kita dapat menaikkan ISO. Tapi harus dipahami, dengan menaikkan ISO terlalu tinggi, akan ada risiko noise pada gambar yang dihasilkan. Jadi saya tidak menyarankan menggunakan ISO yang terlalu tinggi. Nah, sebagai contoh, saya menggunakan beberapa lensa yang berbeda. Saya menggunakan ada lensa Nikon 28mm, saya menggunakan lensa fix. Di sini juga ada lensa 55mm 1,2 dengan aperture 1,2. Jadi saya bisa mendapatkan cahaya yang lebih baik dengan lampu yang tidak terlampau banyak. Atau saya juga bisa menggunakan lensa jenis makro. Nah, kalau saya membutuhkan mengambil gambar secara lebih detail, lebih dekat, saya bisa menggunakan lensa makro. Semakin wide lensa yang sobat gunakan, maka sobat lebih punya kesempatan untuk mengambil objek atau produk tadi dengan lebih dekat. Seperti sebagai contoh, kalau menggunakan lensa 55mm dengan 28mm, maka kita lebih berkesempatan untuk mengambil objek secara lebih dekat apabila kita menggunakan 28mm. Saya akan menunjukkan beberapa gambar yang berbeda. Saya akan menggunakan Pentax, SMC Pentax 1,450mm, dengan nanti saya akan juga menggunakan Nikon 28mm dengan aperture 2,8. Kita lihat juga hasilnya bagaimana perbedaan antara dua lensa ini. Tapi kami semuanya menggunakan lensa manual atau lensa dari generasi-generasi tua yang tidak punya autofocus. Baik, Sobat Fotografi, ini dia video kami yang pertama. Jangan lupa untuk subscribe dan ikuti channel kami supaya teman-teman bisa mengikuti terus hasil karya kami dan panduan-panduan fotografi atau review-review lensa dan perangkat fotografi lain yang kami coba buat. Selamat menikmati, terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa subscribe.